Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Pasti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang bernama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah enggak cas baterinya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dalam The Pakci dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Terima kasih kepada kalian yang terus menonton channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat ya terus guys ya. Untuk kali ini guys, kita bakal melihat daripada channelnya Rana Film, yang mana ya judulnya itu bikin kita kaget. Yang mana tentara Australia terdiam melihat aksi TNI. Wah guys, kita juga pengen melihat aksi ini guys ya. Pasti kalian juga penasaran, jadi jangan skip, kalian harus lihat dan nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Ayo kita lanjut dalam 3, 2, 1, and go. Dan untuk pengetahuan kalian juga, ini merupakan hari penutupan latihan selama 12 hari terakhir dalam acaranya Culodong Depok Lapangan Mayonif 328. Nah, mari kita lihat guys. Oke, lanjut. Waduh. Wih. Oh. Ini khususnya angkatan tentara darat berlatih bersama tentara Australia. Tampak tentara Australia terkesima dengan aksi para prajurit TNI. Wah guys, ini dalam rangka sebenarnya untuk hari ini kan tadi baru kita laksanakan upacara penutupan latihan bersama atau latihan antara Australia dengan tentara Indonesia secara angkatan darat ya, dalam rangka untuk kerjasama ya dua negara untuk kebersamaan untuk kegiatan yang di mana Australia punya taktik, kita punya taktik, khususnya masalah latihan berkaitan dengan APC ya, armor personel karir tadi yang kita laksanakan latihan bersama, bagaimana itu digunakan, bagaimana formasinya, bagaimana mungkin taktiknya digunakan supaya nanti satu sama lain dalam mobil training team ini ada gambaran itu intinya ya. Berapa hari nanti? Kemarin 12 hari kita laksanakan. Lokasinya? Lokasi di sekitar Cilodong sini aja. Oh. Kegiatan sekitar sini. Mantap. Mantap, mantap. Kamu juga bisa nih, Pakci. Sini, Ais, aku pecahkan di kepalamu sini. Kayak gini, Pakci. Mau nggak? Nah, guna kepala aku nih. Nah. Pasti nggak bisa lah lo. Gila ini. Ini luar biasa nih. Itu besi, guys. Hancur ini, guys. Ini CTS, tempur tanpa senjata ya. And the last tiger song will be more long. Now we will see.
kaget aja yang disana. Kaget guys, kaget. Tapi yang mereka melihat ya. Woi, itu kan kaca yo. Gimana bisa ringan kayak gitu? Itu seperti bak lampu tuh ya? Iya. Mana tuh? Wah, wow, keren. Gimana bisa ringan kayak gitu, guys? Nah. Mantap lah. Luar biasa, guys. Luar biasa. Mungkin itu baru sedikit sebanyak acara yang aku diadakan ya. Begitulah. Tetapi sebenarnya lebih banyak lagi yang mengagumkan daripada TNI untuk dipersembahkan kepada semua orang, guys. Nah. Ya, benar-benar. Ini mereka ini sangat luar biasa sekali, guys ya. Ini kalau di darat ini jangan main-main nih sama TNI ya. Karena mereka memang kekuatannya itu di hutan, di darat ya. Nah, udara, laut itu memang udah, apalagi di tempat yang panas, khalulistiwa kayak gitu memang makanan lah ya. Memang yes. Kita maksudnya, tahu ya. Maksudnya di sini bukan senjata canggih yang menjadi ukuran kekuatan mereka, guys. Tetapi ya, fisikal dan mental daripada TNI itu sendiri. Ya. Skill, keberanian dan juga semangat itu tidak bisa diremehkan ya. Karena TNI ini memang kita tahu kekuatannya pada ada dunia militer itu sangat luar biasa, guys ya. Jangan main-main ini sama TNI, benar ya. Karena mereka adalah putra bangsa ya. Buat Indonesia. Selaku itu mereka mempertahankan agama, bangsa dan juga negara ya di Indonesia itu. Jadi kita harus respect, kita harus menghormati ya dengan pengorbanan yang mereka lakukan, perjuangan mereka ya, karena apa yang mereka lakukan itu semuanya buat rakyat ya, buat masyarakat, buat negara, buat agama dan juga buat semua ya. Untuk apa guys? Untuk keamanan ya, untuk kedamaian. Ya, jadi peace, no war, insya Allah ya guys ya. Jadi guys, gimana guys pendapat kalian? Sila komentar di bawah seperti biasa. Ya, kalau ada sesuatu yang sangat luar biasa juga untuk kita react, sila berikan kita video berserta dengan link. Jadi the next time kita bakal melihat dan nonton bareng lagi. Ya, jadi kita akan tinggalkan anda di sini. Mungkin itu saja untuk kali ini, Oci ya. Itu seberapa duluan sekian kalian ada lagi seberapa video untuk direaksi. Just comment dan berserta dengan link. Dan insya Allah kami akan jumpa yang terbaik untuk menyaksikan video-video anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.